tokoh kita itu Bapak Ardi Uskoro. Baik Bapak Ibu, karena memang Bapak Ibu nantinya akan menjadi penguji, maka tentu saja Bapak Ibu juga harus terikat dengan kode etik sebagai penguji. Karena bagaimanapun juga segala sesuatu itu harus ada koridornya ya Bu ya. Harus ada aturan-aturan yang harus kita ikuti bersama supaya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita itu bisa terlaksana. Nanti aja langsung, nggak pakai tolong-tolong. Kita jelaskan dulu uji kompetensi itu apa, unit yang diuji pada hari itu apa. Ini dulu kita praktek dulu nih untuk yang ini. Silakan aplikasinya dibagikan, terus bagikan soalnya, kita praktek dulu bersama. fine to be.